Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram thumma ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani thumma ila hadrati Nabiyina Khadir bin Abbas bin Yunus. Ila hadrati Nabiyina Khadir bin Abbas bin Yunus. من حضر جميل مشايخنا ومشايخ مشايخنا في عبد الكريم سمر سويدا سمح وصوله وفروعه ومن ادى سبيل له جميع المعلم الكتب بلادي تعلمنا لم نخسر معلم الكتب هذا الكتاب الامام على عالم على علامه شيخ يحيى شرف الدين النوابي وجميع من حضر في هذا المجلس وعلي بيته لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحديث التاسع Al hadis utawi hadis atas ukang nomor songo. Iku ko iku an Abi Hurairah. Saking Abi Hurairah Abdurrahman bin Sohrin radhiyallahu taala anhu. Kala dawuh sapa Abi Hurairah. Kala dawuh sapa Abi Hurairah sami tu merungu midanget sapa ingsun sami tu merungu utawa midanget sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu halih dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh ngeten mana haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu wa manahaitukum ma utawi perkara nahaitukum kang nyegah sapa ingsun ing sira nahaitukum kang nyegah sapa ingsun ing sira anhu saking ma anhu saking ma ya fajtani buhu mongko ngedohono sopo siro ing ma. Fajtani buhu mongko ngedohono sopo siro ing ma. Wama amartukum, wama utawi perkoro. Wama utawi perkoro amartukum, kang perintah sopo ingsun ing siro. Amartukum kang perintah sapa ingsun ing sira bihi kelawan ma wa ma utawi perkara amartukum kang perintah sapa ingsun ing sira bihi kelawan ma faktu mongko nekanono sapa sira faktu mongko nekanono sapa sira mindu saking ma mastata'tum ing dalem selagine kuwasa sapa sapa sira mastata'tum ing dalem selagine kuwasa sapa sira fa innama ahlaka mongko angin mestine ngerusak fa innama ahlaka mongko angin mestine ngerusak alladzina ing wong akeh alladzina ing wong akeh min qablikum saking sadurunge sira min qablikum saking sadurunge sira kabeh apa kasratu masailihim akae pitakone alladzina apa kasratu masailihim akae pitakone alladzina waqtilafuhum
lan persulayaane allazina waqtilafuhum lan persulayaane allazina utawa olehe nulayani allazina ala anbiyaihim ing ngatasé pira-pira nabini allazina ala anbiyaihim ing ngatasé pira-pira nabini allazina rawahu ngriwayataken ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Hadis yang ke-9 itu adalah dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu taala anhu. Beliau mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhnya Nabi Muhammad adalah manahaitukum anhu fajtanibuhu. Sesuatu yang saya larang, yang saya cegah atau yang saya larang, maka jauhilah sesuatu itu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Dan sesuatu yang saya perintah, maka fa'tu, maka kerjakanlah. Maka lakukanlah, amalkanlah sesuatu tersebut. Mastata'tum, yaitu selagi semampu kita. Seperti perintah menjalankan sholat. Kalau kita tidak mampu untuk apa itu genap satu hari satu malam 5 waktu, ya semampu kita kita 3 waktu, nah, itu tidak apa-apa. 3 waktu semampu kita, tapi kita harus apa itu tetap berusaha dan berusaha nih, meningkatkan. Kalau ada himmah semacam itu, niku apa itu tidak jauh dari apa hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Niku suatu saat apa itu akan kembali ke rel sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang agama yang diridhoi oleh Allah niku. Tidak dipaksa, tapi semampu kita. Kalau kita sakit, tidak mampu untuk berdiri, ya kita dengan duduk. Jangan dipaksa berdiri. Roso, sik kuat aku berdiri. Ditakdiri mati yo rapopo, mati dalam sholat. Niku maksa. Jadi semampu kita. Tidak kuat berdiri ya duduk, tidak kuat duduk ya dengan berbaring. Dengan berbaring dengan mengucapkan lafadz-lafadznya sholat itu juga berat sekali, tidak mampu ya cuma umi-umi tok tidak mampu ya apa itu ngundang orang untuk apa untuk memandikan terus untuk mensolati. Nah niku solusi terakhir niku mastata'tum niku. Kalau ada perintah Nabi Muhammad ya kita harus menjalankan niku nggih. Derek tindak lampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku. Niku pun derek Nabi Muhammad tindak lampai Nabi Muhammad sunat-sunat Nabi Muhammad niku
pun beres niku dunyo akhirat niku pun beres. Dunyo akhirat pun beres, urusan dunyo urusan akhirat niku pun beres. Masalah lain-lainnya kelak niku dipasrahno niku Allah. Hisabuhum 'alallahi ta'ala. Dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita zahirnya mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tertib, secara taat. Niku sudah sesuai dengan real ajaran agama Islam yang insya Allah niku diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita mau derek-derek apa itu tindak lampahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kakean pitakon nggih, banyak pertanyaan niku malah apa menyesatkan nanti nggih, malah menyesatkan. Apalagi yang tanya niku orang tidak tahu ilmunya terus tanya-tanya terus niku. Akhirnya tidak cuma tanya tapi tidak kongang, tidak longgar untuk menjalankan, tidak kongang, tidak sempat untuk mengamalkan, tanya terus niku malah merusak awake dhewe ya ngerusak wong-wong, ngerusak wong akeh. Maksudnya piye wong akeh ya malih orang-orang lain itu malih melok-melok bingung. Sakniki pun kathah sakniku ngoten niku. Oh dipacaki, disulap niku suruh mengeluarkan argumen-argumen sakniki pun kathah niku. Apa itu namanya bukan islami diganti ben ketok Islam pantes, terus ditambahi ustad utawa ditambahi gus. Nah, orang kan apa banyak yang terkecoh niku malah ngerusak ahlaka alladzina niku ming, ngerusak wong akeh niku malah niku ngerusak wong akeh niku. Jangan sampai niku kakean takok kasratu masailihim, kakean takok akhire yang dikomentari niku padahal dawuhnya ulama niku juga dikomentari. Nah niku sing komentari niku padahal dasar ilmunya tidak nol, katakanlah komentari para ulama, para alim ulama. Nah niku malah merusak agama Islam dan umat-umat yang lain alladzina min qablikum. Niku al hadisu al ashir wallahu a'lam. Al fatihah. Akhiru qawli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.